Selamat siang, semoga kabarnya baik-baik saja. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat tong sampah model duduk. Ini saya gunakan 2 jerigen bekas yang warna biru, dan ini sudah saya potong kecil-kecil untuk saya pakai untuk pinggirannya nanti, untuk memperkuat bagian pinggirnya biar nggak melenyon. Baik, saya langsung aja potong yang satu, nanti yang satu saya ambil bagian bawahnya. Ini yang satu saya ambil bagian bawahnya untuk menutup pada bagian atasnya, nanti saya gunakan untuk sebagai penutup. Selanjutnya bagian pinggirnya itu bisa dihaluskan dengan menggunakan pisau. Di sini saya juga menggunakan stempel tembak, gunanya pas nanti waktu pengeboran biar posisi pinggirannya atau list pinggirannya itu tidak berubah pas saya mengebor melubangi untuk kuripnya nanti. Di sini saya coba merangkai untuk sementara sebelum dibor, sebelum dilubang-lubangi untuk paku ripetnya, nanti kelihatan seperti ini. Setelah dirasa pas, saatnya untuk membuat atau menandai bagian-bagian yang mana saja yang perlu dibor atau dilubangi untuk pemasangan paku ripetnya nanti. Selanjutnya tinggal mengikuti titik-titik yang dibuat menggunakan spidol, lalu dilubangi semua sekelilingnya. Nah, di sini saya menggunakan paku ripet dan tidak menggunakan baut biar lebih gampang, dan hasilnya juga bisa lebih rapi, dan pada pegangannya juga itu menggunakan paku ripet.
kecuali itu pada engselnya saya menggunakan 3 baut pada setiap sisinya karena di sana bebannya cukup besar, beban pada tutupnya biar dia tidak mudah lepas. Dan hasil akhirnya seperti ini dari 2 jeriken bekas yang saya pakai untuk membuat tong sampah model tutup. Demikian sedikit tutorial cara membuat tong sampah model tutup dari 2 jeriken bekas. Jangan lupa subscribe channel saya Dewan, like, share and comment. Semoga video-video saya selalu bermanfaat. Salam dari Bali.